Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan Mauizatul Hasanah, nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yakin. Falyatafaddal ilaihi masykura. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Sayyidur Rusli Gaduhu Ma'lumu Aina Min Ghulmasin Ainal Kalimu Aina Nuhun Aina Ibrahimu Kullukum An Maghomihi Maklumu Fala Salatu Mal'at Mahasinu Zamarat Fa'abrat Syajaral Hidayati Biljihati Wa Aina'at Wa Talawanat Samaratuha Babihakihi Sallu alaihi wa sallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad, ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala ma aqula khaya man yatmahu fi jannati bil amal kaifa ajib rahmati alaman baqlab. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Muhammad Afif, doain biar panjang umur. Mudah-mudahan berkah, yasminya tambah maju mudah-mudahan. Kiai Jainuddin Ilyas biar panjang umur. Berkah, Kiai Haji Mulyadi biar panjang umur. Semuanya Kiai Marhasan, Kiai Maulana, semuanya hadir, berkah semuanya. Lurah doain biar panjang umur. Jangan lama-lama jadi lurah. Mudah-mudahan jadi camat besok. Berkah insya Allah. Gue demen kalau lurah doyan ngaji. Kalau lurah gak ngaji, berhenti jadi lurah. Gue sendiri aja berarti. Lurah doyan ngaji, cakep nih. Jawa lagi lurahnya, cakep. Berkah insya Allah, amin. Sebahal khair, sebahal syurur, sebahal nur. Tiga kalimat yang luar biasa. Selamat pagi dan berbahagia. Kita termasuk orang yang terpilih mencintai Allah dan Rasul. Banyak orang pagi ini di rumah. Gak sholat subuh. Ngapain di rumah? Televisi mati semua. Astagfirullah. Ngapain lu TV mati semua? Mau ngapain di rumah? Maka kita termasuk orang yang terpilih mencintai Allah dan Rasul. Sebab kita mesti senang, farhan, dan munawar. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Nama yang selalu disebut. Nama yang selalu disebut. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, nurnya Nabi Muhammad sudah. Luar biasa. Belum diciptakan nurnya sudah ada. Setelah Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, semua para nabi manusia di zaman itu menceritakan tentang akan lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir. Semua penghuni dunia, makhluk di dunia, semua senang, bahagia. Kenapa? Lahirnya rahmatan lil alamin. Hanya Nabi Muhammad yang belum lahir saja sudah disebut. Begitu lahir disebut, dan sampai hari ini, sampai hari ini nama Nabi Muhammad selalu disebut.
Gak ada pemimpin dunia, pemimpin manapun gak ada. Hanya Nabi Muhammad yang setiap saat disebut namanya. Pemimpin dunia masing-masing punya masa. Cina, pemimpin Cina Mao Zedong, kemana dia sekarang? Gak pernah disebut. Jerman, Hitler, gak pernah disebut. Pemain bola, Pele. Tahu Pele? Yang hitam, kayak pantat kuali, gak disebut lagi. Jujur, dulu saya hobi bola. Dulu saya hobi nonton bola. Kayak bapak-bapak semua nih ustaz, doyan nonton bola. Dulu saya ingat, saya masih SD. Tahun 74, saya ingat saya SD, kelas 5 apa kelas 6, gue lupa tuh. Dulu ada Piala Dunia, World Cup, Piala Dunia, main di Jerman Barat. Tahun 74, final Jerman Barat lawan Belanda, kala itu. Jerman Barat, pelatihnya Helmut Sohn. Kiper Sepp Maier, bek kanan Bertie Fock, bek kiri Paul Breitner, stopper Franz Beckenbauer, gelandang Uli Hoeneß, Guntur Neger, bomber Gerd Müller. Apal gue? Jangankan bola, hadis gue apalin. Lihat, kemana mereka semua? Gak pernah disebut lagi. Indonesia dulu punya pemain bulu tangkis terkenal. Sekarang saya gak tahu siapa pemain bulu tangkis sekarang terkenal. Gak ada yang tahu, jarang. Siapa nama itu? Si Sinting, Ginting, si Ginting, Sinting, Ginting, Ginting. Dulu Indonesia punya 7 jagoan bulu tangkis. Pertama, Rudy Hartono. Siapa gak kenal Rudy Hartono? 2, Lin Swee King. 3, Ii Sumirat. 4, Cun Cun. Johan Wahyudi. Christian Ade Chandra. 7 jagoan. Siapapun pada saat itu gak bakal menang lawan Indonesia. Musuhnya dari Cina, Tang Xieng Hu, Ho Chia Chang. Bener nih, lu buka di YouTube deh. Gue gak bohong. Jujur nih, gue gak bohong, baca di YouTube deh. Cari Ho Chia Chang, ada gak nih? Jujur nih. Kemana mereka? Gak pernah disebut. Tapi Nabi Muhammad selalu disebut namanya. Di mana tempat? Di masjid, di musola, di majlis taklim, dalam azan, dalam syahadat, banyak nama Nabi disebut sampai hari ini. Sebab Nabi Muhammad, Nabi yang bertanggung jawab kepada umatnya. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Semua para Nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Ya Allah, Isa pengen, Nabi Musa pengen, Nabi Ibrahim pengen. Sebab Nabi yang dibanggakan oleh Allah nanti di padang mahsyar, di saat manusia semua tertunduk takut apa yang dikerjakan di dunia, semua pemimpin lari dari tanggung jawabnya. Semua pemimpin di padang mahsyar nanti di akhirat semua lepas dari tanggung jawabnya. Raja gak tanggung jawab, presiden gak tanggung jawab, RT ngumpet. Kenapa? Gak berani di padang mahsyar. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah. Ya Allah katakan, ya Muhammad durpa rasa wa gultustoh wa gultusma waspa tusapa adam tahtali wa'i wala pahor. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala.
Wakul tusma, katakan dan kudengar. Waspatu sapa, kunci sapat di tanganmu. Adam tak naliwati wala pahor. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala. Wakul tusma, katakan dan kudengar. Waspatu sapa, kunci sapat di tanganmu. Adam tak naliwati wala pahor. Seluruh nabi di bawah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mesti senang lahirnya Nabi Muhammad. Sebab andai kata Nabi Muhammad tidak ada, Islam tidak ada. Islam tidak ada. Nabi Muhammad enggak ada. Islam tidak ada. Masjid enggak ada. Musala enggak ada. Tanah kosong. Gue bikin kontrakan. Tanahnya kosong. Kenapa? Adanya Nabi Muhammad. Kita bahagia, Farhan, dan senang. Jujur. Kalau Nabi Muhammad tidak ada. Nih, kampung Jatiluhur di sini. Jahiliyah nih semua. Jahiliyah. Jatiranggon, Jatirangga semua. Kampung hutan. Kampung sawah, jahiliyah semua. Enggak ada aturan. Islam enggak ada. Jahiliyah, bebas. Bini tukar-tukaran. Gila. Bini tukar-tukaran, coy. Jahiliyah. Bini kita umur 25 tahun. Ketukar yang 70 tahun. Kena nuntun gua. Kalah banyak berarti. Jujur nih. Kenapa? Nabi Muhammad. Mulia banget kita. Sebab agama Islam sangat sempurna. Orang tanya, betul gak Islam itu sempurna? Jawabnya, Islam sempurna. Syariatnya sudah jelas. Syariatul gharar yang layaliha kanaliha. Jelas. Kalau pengen jelas, Islam itu agama sempurna. Waktu Nabi Muhammad mengerjakan ibadah haji. Nabi Muhammad mengerjakan ibadah haji. Awal marrah wa akhir marrah. Nabi pergi haji hanya satu kali. Yang pertama dan yang terakhir. Kenapa Nabi Muhammad tidak pergi haji 5 kali? Kenapa tidak 7 kali? Padahal dekat antara kota Mekah dengan Padang Arafah sangat dekat. Ibaratnya perjalanan Mekah dengan Padang Arafah, kalau naik bus, orang yang pergi haji tahu, macet 1 jam. Kalau lancar 30 menit sampai. Ibaratnya kampung Jatiluhur Mekah, Rawamangun Padang Arafah, 1 jam sampai. Nabi kerjakan hanya 1 kali. Kalau saja Nabi Muhammad kerjakan 5 kali, kita umatnya akan kerjakan 5 kali. Andai kata Nabi kerjakan haji 7 kali, kita nih orang Jatiluhur semua pengen 7 kali. Tapi Nabi kerjakan 1 kali. Pergi haji sekarang aja susah. Tanya nih Ustaz Maulana tahu. Pergi haji sekarang susah. KTP Bekasi daftar, berangkat 25 tahun. Lebih kurang. 25 tahun. Kita berangkat. Besok hari Senin daftar. Umur 60. Tambah 25. 85. Nah godek. Tahu godek? Goyang. Nengteng tas koper berat. Aki-aki pergi haji. Naik pesawat. Jakarta, Madinah. Jakarta, Jeddah. 9 jam. Naik Garuda boleh. Saudi boleh. Dikasih makan sama pramugari. Tua aki-aki, umur 85 pergi haji. Megang sendok goyang. Tahu godek. Megang sendok godek. Pramugari suapin. Kong, nganga kong. Kong, nganga. Nganga. Yang sebelah nyaut, engkong menang banyak. Belum pergi haji udah mabrur engkong. Orang cakep nyuapin engkong. Mulia banget berarti. Maka Nabi di Padang Arafah
satu tempat yang mustajab di permukaan bumi. Di waktu jawal, ba'da juhur, di situ Allah gelar ampunan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah niscaya aku beri. Jujur. Doa apapun, niatnya baik, Allah terima. Doa apapun, Allah terima doa yang baik. Sholat, bahasa Al-Quran. Azan, bahasa Al-Quran. Tapi doa, boleh bahasa apa saja. Allah maha tahu dengan sejuta bahasa. Kalau sholat, bahasa Al-Quran. Azan, bahasa Al-Quran. Kalau doa, boleh bahasa apa saja. Bahasa Arab, bagus. Ngaji di ta'lim, anak pesantren, baca doa. Ya Rab, Allahumma inni as'alukal afiyah, wasukal tamamal afiyah. Cakep. Boleh. Bahasa Inggris, boleh. Orang bule mualaf, baca doa. Ya Rab, God bless. God bless. I am together forever. Boleh. Jawa, boleh. Baca doa, ya Rab. Nggih. Boleh jawab. Sunda, Banten. Boleh. Ya Rab. Aing cicing, ya Rab, aing. Sunda nih. Boleh. Betawi. Boleh. Enak aja Jawa boleh, Betawi kagak. Betawi ngiri. Cuma Betawi jeleknya, kalau baca doa ngeluh mulu. Tahu ngeluh. Ngeluh mulu baca doa. Ya Allah, ya Rob, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Kemarin ngawinin anak tekor. Betawi itu. Kenapa? Di saat itu Nabi Muhammad diantarkan ayat yang menjadi garansi buat umat Islam. Apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-yawma, hari ini aku sempurnakan bagimu agama. Wa raditu lakum al-islam madina. Aku rela redo Islam kau. Mulia banget. Syariatnya jelas. Syariatul haram yang layak lihat kan harga. Al-haram bayin. Al-halal bayin. Jelas Islam. Jangan kau cari yang lain. Di luar agama begini mulia. Mari. Kita tetap pegang agama Islam. Kemuliaanmu. Itu pegangan kita. Sebab. Banyak orang ragu. Agama yang begini mulia. Gak pernah kau dapat ketenangan. Ad-dinun nasihat. Agama yang nasihat. Maka ambillah salah satu kemuliaannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, satu saja, akhlak yang baik. Sebab akhlak ini adab paling tinggi. Paling tinggi di atas. Kedua, ilmu. Ketiga, harta. Keempat, jabatan. Kelima, ece-ece. Yang paling mulia adalah akhlak. Jujur. Yang bagus memang. Ilmunya banyak. Akhlaknya banyak. Cakep. Apalagi duitnya banyak. Betawi. Duit banyak. Nyender. Paling lo gue bayarin. Gila Betawi. Paling gue mau dibayarin. Jujur. Kenapa? Itu yang cakep. Akhlaknya bagus, ilmunya banyak, bandaknya banyak. Minimal biar ilmu enggak punya, harta pas-pasan, akhlak yang mulia. Buat apa? Ilmu banyak kalau akhlaknya tidak ada. Buat apa? Ilmu banyak, kitabnya aja 7 lemari. Gila. 7 lemari itu kitab. Belang-belang kayak ular berdudak. Luar biasa.
buatan Beirut, buatan Mesir, buatan Indonesia. Buat apa? Kitabnya banyak, tapi akhlaknya tidak ada. Walaupun bisanya cuma juz amak doang, tapi akhlaknya bagus. Juz amak doang bisanya, tafsir jalan lain gak bisa. Tafsir Munir gak bisa. Tafsir Murogi gak bisa. Tafsir Ibnu Katsir gak bisa. Bisanya juz amak doang. Gacoannya amayata sa'alun. Gacoannya. Mentok kanan tabat. Ke kiri izazah. Amles wal asri. Kebentok ina atau inah. Bisanya cuma ina atau inah. Tapi akhlaknya cakep. Cakep. Luar biasa. Ketemu orang tua, cium tangan. Cakep tuh akhlak. Akhlaknya bagus. Ketemu cium tangan. Ketemu orang tua, cium tangan. Anak, sealim apapun, sekaya apapun engkau, jumpa dengan orang tua, cium tangan. Akhlak tuh. Ketemu mertua, cium tangan. Gila mantu. Mesti cium tangan. Siapapun orang. Mau pangkatnya tinggi. Presiden. Cium tangan. Nggak bisa. Ketemu mertua nggak cium tangan. Sekarang Presiden Jokowi. Cium tangan. Ketemu mertua. Wih, cium tangan. Wih. Mertua lo. Masa lo nggak cium tangan. Ustadz omelin. Mesti cium tangan ketemu mertua. Siapapun dia. RT, apalagi teh, tengik lagu lu teh, cium tangan kakek sama mertua, cium tangan mertua, cakep akhlak tuh namanya. Sama guru, cium tangan, guru, jujur, laula murabbi ma'araftu rabbi, kalau gak ada guru, kita gak pernah kenal Tuhan kita. Kalau gak ada guru, kita gak pernah kenal Tuhan kita. Laula murabbi ma'araftu. Maka guru mulia. Tidak boleh kita katain bekas guru. Gak boleh. Murid kalau pengen berkah. Gak boleh katain bekas guru. Bekas demenan boleh. Bekas demenan. Kita ajak lurus. Shiratal mustaqim gak mau bini kita. Belok-belok mulu. Ulangin tukar tambah. Bekas namanya. Tapi guru gak ada bekasnya. Gak boleh murid mengatakan bekas guru. Guru TK, SD, SMP, SMA, kuliah, guru masjid, guru musola. Gak boleh kita katain bekas guru. Gak boleh. Cuma ada murid sombong. Murid sombong luar biasa. Dulu gue ngaji sama dia. Dulu gue ngaji sama dia. Di masjid. Sekarang gue lebih alim dari dia. Sombong tuh murid. Dulu gue ngaji sama dia. Sekarang gue lebih alim dari dia.
apa kalau bos? Duit 300 ribu, mau bos? Jasa orang tua nggak bos? Itu hitungan sekarang. 300 ribu buat orang tua. Orang tua ngitung. Lo lahir dulu sesar. 10 juta cuy. BPJS kagak ada. Sekolah TK berapa tahun? 2 tahun. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. Lu gak naik setahun. SMA 3 tahun. Kuliah bayar kos. Ngawinin lo kemarin buat tekor. Itu hitungan dari mana lo? Duit 300 ribu Tuhan ganti negeri. Katanya ampik mobil saya, jadi jauh mobil saya. Barang yang dikeluarin polis dan katanya nggak jadi miskin. Jujur, kalau masih ada orang tua kita biasa, tapi begitu ayah sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada, baru berasa ada yang hilang. Ayah udah nggak ada, ibu udah nggak ada, saudara berenam, ya saudara, apalagi Betawi, ya. Bapak udah gak ada, ibu gak ada, saudara 6, ya tengik. Gue sih tahu nih, yang kaya-kaya yang miskin awet, susah berat hidupnya. Yang kaya-kaya yang miskin awet, susah banget bersaudara. Orang tua udah gak ada, gak enak. Mari, mumpung ibumu, ayahmu masih ada, bikin dia senang, hidup kita bahagia. Yang berikutnya adalah, mari kita jaga persatuan. Saya orang yang senang persatuan. Jujur, siapapun datang dari Jawa kemari, ke tanah daerah Betawi, boleh. Palembang, Kalimantan, mari bersatu. Indonesia harus bersatu. Jangan pecah belah. Uni Soviet pecah menjadi 15 negara. Perang Rusia, Ukraina, hura. Kalau pecah menjadi 43 provinsi, merdeka semua. Merdeka semua. Aceh merdeka. Papua, apalagi lagi perang. Lampung merdeka. Banten, aing merdeka. Enak aja Lampung merdeka, gua kagak. Perang Banten lawan Lampung. Berebut Gunung Krakatau. Perang. Jawa merdeka, Bali merdeka, Betawi merdeka. Berantakan Indonesia. Mari kita jaga persatuan. Indonesia begini negara besar, biar bersatu. Siapapun, Jawa, Betawi, Sunda, biar akur. Enak. Betawi sama Jawa kalau akur, senang ngelihatnya. Nongkrong di pos RW. Jawa namanya Sugianto. Betawi manggil, Jawa, sini lu. Betawi kan begitu manggil. Wah, wah, sini wah. Eh, Betawi tengik. Ngobrol di pos RW. Minum kopi kapal api. Rokok di Samsu. Asap dibunderin. Betawi bunderin, Jawa nyolok. Betawi bunderin, Jawa nyolok. Akur. Betawi nanya sama Jawa. Wah, enakan mana? Zaman Presiden Jokowi apa Soeharto? Kata Jawa, Jokowi, pulang kampung cepet. Lu Betawi, gue tetap Soeharto. Kok Soeharto? Enakan Soeharto. Dulu bini gue muda, sekarang udah tua. Bego Betawi. Gue kira siapa lu? Gue kira politik, tengik lu. Gak masalah. Mari kita jaga persatuan, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.